갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야. Nama Korea berasal dari Goryeo, merupakan nama yang diberikan kepada dinasti yang didirikan oleh Jenderal Wang Geon pada tahun 1918 Masehi. Fakta yang menarik di Korea adalah masalah umur. Jadi, untuk hitungan umur, orang di dalam kandungan sudah dihitung 1 tahun. Jadi perhitungannya beda adalah 1 tahun. Misalkan umur 20 menjadi 21 tahun. Wanita asal Korea itu tak menyangka Instagram Alice langsung disebut netizen Indonesia. Aksi tersebut terjadi setelah Alice tampil di video Pikinaki. Video yang baru diunggah Vicky Naki itu terlihat wanita ini asyik mengobrol dengan Vicky. Alice justru menyangka Vicky adalah orang Korea. Dan inilah akun Instagram dari Alice. I'm going crazy. I'm going crazy. Sebelum berkenalan dengan Vicky Naki, follower Alice hanya sekitar ratusan saja. Tapi sehari setelah berkenalan dengan Vicky, maka langsung melesit Instagram daripada Alice tersebut. Bukan netizen plus 62 kalau tidak bisa mencari alamat IG-nya Alice. Itulah netizen Indonesia. Salut sekali. Alice begitu kaget melihat netizen Indonesia yang begitu kompak dan rame-rame menjadi follow up-nya. Maka Alice di sini sangatlah shock dan kaget. Going crazy. Bahkan saat Alice live melalui akun pribadi Instagramnya, ia mengatakan terima kasih dan kepeduliannya terhadap dirinya. Ia juga merasa bingung dan capek. Dia menyebut alasan skip Vicky Naki karena koneksi WiFi yang buruk. Bahkan di live-nya dia terlihat bingung dan terlihat kaget dengan kehadiran para netizen Indonesia. The reason I skip Vicky is... Do you want to know? Aku tidak tahu. Aku menjadi seterkenal ini. Ya, aku sangat terkejut, katanya dalam live tersebut. Bahkan dari awal dia mengira bahwa Vicky adalah bukan orang Indonesia. Ia masih mengira Vicky adalah laki-laki asal Korea Selatan karena aksen yang digunakan. Alice langsung respect. Dia mengucapkan terima kasih kepada netizen yang telah menjadi followernya dan mensupportnya dengan sopan santun. Terima kasih Indonesia. You guys believe me or like me, so that's why I want to say thank you.
I'm really thankful to you. So, I wanna just have a conversation with you and just wanna answer your question. So, if you guys just give me some question, I will answer as possible as I can. I'll try my best. You guys are so powerful. How can I get to over 10k followers? It's unbelievable. It's so powerful, you guys.